Lo udah podo gak sabar mau nonton ya? Nah, sak durunge nonton, ikuti dhisik tutorial pamungkas saka Mbah Jin ya. Siji, siap no laptop utawa HP-mu dhewe-dhewe. Loro, pastekno kuotamu penuh. Telu, ojo lali nganggo headset ben suarane nendang. Wis saiki kita mulai. Ups. Lah iki jenenge temen kanca tenan iki. Ojo lali kanca-kanca nyiapke secangkir kopi nggo kancane nonton. Yo wis saiki awake mulai nonton ya. Namaku Dilan. Dilan Sugiono. Lahir di Gandus tahun 1966. Ibuku orang Palembang yang dikenal sebagai penjual pempek keliling. Ayahku seorang TNI Angkatan Darat, orang Sumatera Barat. Setelah menikah, mereka pindah ke daerah Gandus. Tahun 1990, aku masuk sebuah SMA di kota Palembang. Orang bilang, aku mirip dengan Iqbal Cowboy Junior. Mereka salah. Yang benar, Iqbal mirip saya. Dan disinilah cerita ini dimulai, di mana aku belajar mencintai dia dengan perjuangan yang berat. Dilea ya? Iya. Aku ramal, nanti kita akan ketemu depan WC. Dan, tahu nggak? Tadi aku diramal sama cowok yang naik motor. Diramal gimana? Katanya nanti akan ketemu depan WC. Cowok aneh. Disinilah aku bersekolah dan menghabiskan masa-masa remajaku dengan teman-temanku yang unik. Kalau yang ini namanya Rani. Dia teman baikku. Tempat aku bercerita tentang semua hal. Dia orangnya asik, tapi sayangnya kebiasaan buruk dia suka ngupil. Dan itu yang membuat aku jijik. Kalau ini anak-anak bengal di sekolahku. Itu namanya Rangga. Mereka menyebutnya bos besar. Kepala geng Black Cross. Kerjanya kalau enggak membuli teman, ya malaki teman-teman. Ini namanya Susi. Businesswoman. Hai, udah makan belum? Makanan, minuman, atau apa saja dia jual. Kalau kita menyebutnya pasar berjalan. Jualan terus, jualan terus. Ada saja kecerdikannya untuk bisa lolos dari Pak Satpam saat bawa makanan ke dalam kelas. Woi, jangan lari! Woi! Itu dia. Ini namanya Roro.
keturunan bangsawan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, bendahara kelas kami yang selalu gagal menagih uang kas pada teman-teman. Tahu nggak kenapa sering gagal? Lihat aja cara dia menagih uang kas. Besok. Roro tahu, geng siapa ini? Geng siapa? Black Cross ditagih. Ya harus kita bayar uang kas. Selesai kan? Ya sudah kalau gitu, aku besok aja tagihnya. Ampun. Nah ini rombongan anak-anak pesolek beli bedak bisu, beli lipstik bisu, uang kas berbulan-bulan gak dibayar. Gimana tuh kalian ini? Kalau yang ini akibat terlalu sering jatuh cinta, akhirnya jadi pujangga sepanjang masa. Namanya Jarjit. Setiap hari ke sekolah hanya baca puisi di bawah pohon. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedang itu. Bos, siapa lagi nak kita palak nih bos? Perut laparnya nih bos. Sama bos, dari pagi. Kita cari mangsa ini namanya ini. Kita cari mangsa ini. Pajak-pajaklah kalian, carilah mangsa. Bos mau taunya beres. Pagi anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Dan konsepnya sudah kita buat dan sudah kita pelajari. Sekarang kita buat soal. Kau berdendam pula. Kau itu cuma bergaya ke sini. Sayo, ambil bukumu, cepat. Ambil bukumu. Nah, ini pula Melael, ikut-ikut. Ganteng sih, Pak. Ya, bagus nih tulisannya, Pak. Aduh. Ayo, ambil bukumu. Mana penamu? Bajumu pun tidak benar. Ini tidak mencerminkan seorang siswa. Tak bawa cermin, Pak. Dibawa oleh cewek depan, Pak. Ini? Ayo, ke depan. Cepat. Ayo, kerjakan, nak. Ayo. Mana kau kerjakan? Iya, Pak. Ini, Pak. Tidak usah, Pak. Suruh Bella aja, Pak. Ya, ayo Bella. I can answer the question. 6 means minus 3 multiply. So the square of x is 3 and 2. Bagus. Kalian dengar kan? Itu soal itu dijawab dalam bahasa Inggris.
Orang seperti inilah yang dibutuhkan untuk Olimpiade Matematika Internasional. Paham enggak? Nah, kau itu makan apa yang kau makan? Nah, itu kita opulo kau itu nak. Kau ngerti dah? Ya, Pak. Yang dikatakan beliau itu ngerti dah. Ya. Jadi kenapa sekarang? Bos. Mana tadi kita di kolam budak kecil itu bos? Mana kita diketawoi? Tak terima lah bos. Iyalah bos, malu lah kita. Plek terus mana diketawoi cah itu? Apalagi sama Dika. Tak terima lah kita harusnya. Acau. Mana lah? Diam lah lo. Pusing kalau aku ini. Masa geng paling ngetop di kelas ini diketawoi anak culun sekecil itu? Kasih pelajaran dia. Aku tidak mau tahu, kita balas. Oke, siap. Kita kasih pelajaran buat dia, eh. Ayo, ayo. Janjian hari ini untuk pengambilan nilai praktik kesenian ya. Silakan nanti kalian ekspresikan kemampuan seni masing-masing sesuai dengan talenta masing-masing ya. Boleh nyanyi, boleh berpuisi, boleh joget, silakan. Bu, boleh pulang? Pulang. Siapa yang bersedia maju ke depan? Itu Bu, Dodi, Bu, Dodi, Dodi, Dodi. Mantap.
Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua hinggap di jendela. Kalau mau piara burung kakak tua, harus piara burung yang lain juga. Hanya dua burung kakak tua, burung adik muda, burung bapak dua, yang satu ibu punya. Baik, walaupun nakal tapi berprestasi, suaranya bagus, pinter gitar, top. Maaf ibu. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Pagi. Pada hari ini ada temanmu baru mau masuk ke sini dan sudah diterima di sini. Cowok cewek pak? Cewek. Asik. Ya, baik saya permisi dulu. Ini temanmu, silakan berteman dengan dia dan diterima seperti teman yang lainnya. Bapak permisi dulu. Baik, Pak. Pak. Coba nak, silakan perkenalkan dulu dengan teman-temanmu. Siapa namamu, dari mana asalmu? Silakan. Nama saya Risa. Dia Cindy Chalis. Hilang. Kamu tahu tidak? Enggak. Kemarin ada anak yang pingsan di WC. Pingsan? Iya. Ada apa? Jangan-jangan ada hantu di sekolah ini. Jangan mengganggu teman-teman di sekolahku. Bukan aku yang mengganggu. Kamu cemburu? Aku pergi sama Kang Adi. Cemburu itu cuma buat orang yang tidak percaya diri. Jadi? Iya, sekarang aku sedang tidak percaya diri. Oke deh, Melia, sayang. Oke deh, ya. Oke, ya. Hei, kau Dilan ya? Benar, kenapa kau?
Aku Rangga, bos Black Rose di sekolah ini. Kau yo yang galak ganggu-ganggu Milea. Iya, jadi nama aku. Kau tahu dah, aku yang naksir berat dengan Milea. Kalau kau masih ganggu lagi dia, langkai dulu mayat. Kenapa jadi? Kita selesaikan secara jantan. Oke, ayo. Ikut saya, berdua. Saya kecewa dengan Anda. Ada beberapa laporan dari wali kelas bahwa kelas ini adalah kelas yang brutal. Kelas yang meresahkan. Hei, Rangga, kamu. Kamu punya geng yang sungguh-sungguh meresahkan banyak teman-teman, bahkan adik-adik kelasmu. Susi, kelas bukan tempat berjualan. Kelas bukan untuk bisnis. Ada Kovega, koperasi sekolah, ada kantin sebagai wadah sarana. Pak, makanan kantinnya nggak enak, Pak, tapi... Ya, maka itu dilaporkan kalau memang nggak enak. Kantin kan ada pengurusnya. Iya deh, Pak. Lain kali lah, Pak. Satu lagi. Kerjaan Rangga, gengnya. Teman-temannya dimasukkan di kotak sampah. Ini nggak manusiawi dan nggak dia pernah diajarkan di sekolah ini. Tolong berdiri itu, geng itu. Semua. Berdiri. Anggotanya semua. Coba bajunya dirapikan itu. Dan kamu Risa, Anda adalah siswa baru. Jangan membawa pengaruh jelek di sekolah ini. Di sekolah ini tidak ada apa-apa, tidak ada setan, tidak ada hantu. Tapi kalau kamar mandi atau WC itu kotor, berbau, ya pasti menjijikkan. Oleh karena itu, Anda semua siswa ikut menjaga dan memelihara kebersihan. Sekali lagi saya katakan bahwa di sekolah ini tidak ada setan, tidak ada hantu. Pak, ini Pak, pelakunya Pak. Risa, siapa ini? Teman saya. Teman yang seperti apa? Teman di rumah. Jelas ya, anak-anak sekalian. Ini temannya Risa. Dan memang bukan siswa di sini. Sekarang buka rambutmu. Di SMA ini, kalau ada yang melanggar tata tertib, maka sanksi tetap berjalan. Yang pertama, kepada Rangga dan kawan-kawannya, supaya orang tua datang ke sekolah. Surat akan kami susulkan. Yang kedua, Anda semua harus mengisi acara untuk menghibur teman-temanmu pada acara perpisahan nanti. Jelas? Ingat, film ini hanyalah hiburan semata. Bukan ada maksud tertentu. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Thank you.
Jadi kalian seluruhnya ngerjakan ini. Kerjakan halaman 92 nomor 2. Bapak perlu sesuatu. Hahaha.